Oke, sahabat Tandem Berduri, setelah dibajak ya, setelah dibajak proses kemarin, ini lanjutan ya. Ini lanjutan setelah dibajak baru ditaburi pupuk kandang ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di lubang di tengah ya, lubang tengah nggak begitu dalam, baru ditaburin pupuk kandang. Nah, itu karungnya itu. Banyak ini ya, ini karungnya juga ini. Nah, ya guys, persiapan lahan kita. Jadi setelah dibajak itu ditaburi pupuk kandang. Ini pupuk kandang hasil dari kotoran ayam ya. Kotoran ayam. Nah, informasi harganya per saknya ya, per karungnya ini 16.000 per saknya. Ini tuh banyak ya. Guys, satu gawang ini aja ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hampir 12 karung ya. Hampir 12 karung, guys. Jadi setelah dibajak, nah ini. Ini jalur-jalurnya, nampak ya, guys ya. Ini ada 3 jalur yang diberikan pupuk. Oke. Informasi sementara ini aja dulu. Nanti terus ikutin ya kegiatannya, lanjutannya gimana. Setelah dibaca, ditaburin pupuk, habis itu prosesnya apa lagi, tentang proses tumpang sari semangka dan kelapa sawit. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar tidak terlewati informasi tentang sistem tumpang sari semangka dan kelapa sawit yang sangat menjanjikan untuk para pengusaha yang mau mencobanya. Oke. Salam Tandem Berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.